Pasca banjir bandang yang terjadi di Kampung Cirawa, Desa Ciberem, Kertasari, Kabupaten Bandung, warga mulai melakukan bersih-bersih akibat banjir bandang tersebut. Satu rumah warga rusak kendaraan, serta perabotan tertutup lumpur setinggi setengah meter. Warga Kampung Cirawa, Desa Ciberem, bergotong royong membersihkan endapan lumpur yang memenuhi beberapa rumah warga. Lumpur tersebut merupakan material yang terbawa saat banjir bandang. Lumpur menumpuk di tiga bangunan rumah milik warga, bahkan di rumah milik Gun Gun Gunawan. Ketinggian lumpur mencapai setengah meter dan menimbun sejumlah unit kendaraan serta bibit kentang. Gun Gun menuturkan akibat peristiwa banjir bandang tersebut dirinya mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah. Ya semua semua. semua, semua, ya. Termasuk kendaraan. Kena... kendaraan. berapa yang yang ter lumpur? Kendaraan motor 4, mm -hmm. Motor mobil. gunung. Gitu ya. mobil, 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 dua, mobil, mobil ya. ya. Sama aja dengan orang tua gitu. Ya lebih lah 100. 100 ya. Pengendara yang melewati jalur ini harus berhati-hati karena lumpur masih menutupi sebagian jalan penghubung antar kecamatan. Diperlukan penganganan yang komprehensif antar semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Rezitia Prasaja, Bandung TV.